Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Atau menjadi ikonik juga karena Bunda bisa semua genre, Bunda, dari keroncong, lagu daerah, lagu pop, dangdut juga bisa, nyanyi. Iya. Itu gimana Bunda? Karena kan itu talenta yang gak semua penyanyi berani loh, Bunda. Ya, betul-betul. Jadi begini, prinsipnya almarhumah itu adalah mama. Hetty, kalau bisa kamu masuk ke semua lini, masuk ke semua lapisan masyarakat. Karena masyarakat itu macam-macam, ya kan? Ada pencinta dangdut, ada pencinta jazz, ada pencinta pop. Ada juga yang tetap kekeh dengan keroncongnya, gitu kan? Nah, jadi mama bilang kalau bisa kamu, ayo semua. Hetty Gusenang, Hetty Gusenang, Hetty Gusenang, di mana-mana Hetty Gusenang. Terbukti pada saat kita zaman dulu sih, mungkin sekarang udah tutup ya, Duta Suara di Jalan Sabang. Ya, betul? Jadi kalau rekaman itu masuk ke Duta Suara tersebut di Jalan Sabang, Ci, mana kaset saya? Kaset ya, oke. Okay. Belum CD, masih kaset. Ini, oh oke, okay. Yang popnya mana? Ini, oh, yang dangdutnya mana? Ini. Jadi Hetty Gusenang, Hetty Gusenang, Hetty Gusenang, ayak di mana? Ada semua. Ya, ada semuanya. Gitu. Jadi mempunyai kebanggaan tersendiri, Mas Indo, pemirsa semuanya, kalau saya bisa menyanyikan semua genre lagu. Walaupun mungkin tidak sebagus penyanyi aslinya, tetapi mempunyai kebanggaan, karena Bunda orangnya suka tantangan. Ya, kenapa? Terbukti karena Bunda selalu mengikuti berbagai kompetisi festival. Tadi festival, karena disitulah saya harus menang, saya harus bagus, bagus dan bagus. Karena apa? Juri satu-satunya yang objektif pada saat menilai adalah saat kita kompetisi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.